ini pagi sekali. Jam hampir jam 6 ya. Gua kali ini diundang sama Adidas buat nyobain sepatu terbarunya ya. Enggak cuma nyobain, tapi gua disuruh lari juga untuk nyobain sepatu ini. Oke. Kebetulan larinya adalah Run for the Ocean. Kita akan lari untuk charity di mana setiap kilometernya akan disumbangkan, oke, untuk penyehatan plastik dari laut gitu guys, oke, because it's Run for the Ocean. Gue mau coba lihat dulu ke dalam, udah nyampe mana pendaftarannya. Gue datang agak telat sebetulnya, harusnya jam 5 gue standby di sini ya. Oke, welcome back to The Sneakers. Ini dia sepatunya ya. Wow, sepatu apa? Wah, dapat kaos lagi. Plus ini dia namanya Alpha Bounce Parley. Oke. Parley biasa collab dengan Adidas di mana dia selalu ngeluarin produk yang dibuat dari plastik ya. Ini 100% recycle plastik uppernya. Kita cobain aja buat lari. Gue lagi lari 1,5 kilometer lagi menuju finish. So far sepatu ini kayaknya buat pro runner. 1,5 kilo lagi. Oke, so far dari yang gua rasain sepatunya, Alpha Bounce itu rupanya uppernya lumayan ngikat banget sama bagian atas kaki kita. Jadi kalau kalian yang baru-baru mulai lari, mungkin bisa pakai Ultra Boost karena cushioningnya tebel banget dan cenderung kalau lari itu mendarat pakai kaki belakang, bukan pakai forefoot. Nah, ini kayak cocok buat teman-teman yang udah larinya mendarat pakai forefoot gitu. Tapi dari segi keringanan ini ringan banget ya. Somehow gue ngerasain agak sedikit lebih ringan daripada Ultra Boost. Sedikit lagi gue mau finish. Finish. Ini finish. Tadi teman-teman udah lihat ya gimana gue tadi diundang sama Adidas ke acara Run for the Ocean, sebuah acara lari yang apa ya? Acara charity sebenarnya di mana setiap kilonya itu kita dihitung dan setiap kilonya itu yang kita capai kita akan menyumbangkan $1 ke keberlangsungan recycle plastik di lautan. Karena teman-teman tahu banget sekarang isunya adalah ya kalau katanya ya nggak lama lagi atau sekitar mungkin 50 tahun lagi ya jumlah plastik yang akan terbuang di laut melebihi jumlah ikan yang ada di dunia ini. Which is bahaya banget. Udah banyak teman-teman mungkin tahu di berita-berita bahwa banyak banget kayak hewan-hewan itu nggak sengaja ngemakan plastik ya. Itu concern yang sekarang juga mulai atau sudah mulai ditanggulangi di kota-kota besar. Kalau teman-teman tahu kita beli minuman sedotan udah nggak plastik lagi, udah mulai jadi apa namanya sedotan singkong atau sedotan karton gitu ya. Banyak banget gitu ya, karena sistem sebetulnya di beberapa negara untuk merecycle plastik itu belum terjalan dengan sempurna. Nggak seperti di Jepang, nggak seperti di Korea yang udah bisa banget nge-recycle plastik dengan sebegitu bagusnya. Banyak sekali negara-negara seperti Indonesia yang belum bisa merecycle plastiknya dengan baik. Nah, ini dia sepatunya. Ini adalah keluaran spesial Adidas Alpha Bounce X Parley ya, dimana upper dari sepatu ini tuh totally dari recycle bahan plastik yang tersebar di lautan. That's why nama acaranya Run for the Ocean gitu, karena kita harus tergerak, harus kalau bukan kita siapa lagi untuk menyelamatkan laut di sekitar kita. So gue mau review sepatu ini dari segi sepatu larinya dulu, oke, okay, guys. Sepatu ini itu menurut gue sepatu yang oke, okay banget untuk lari. Tapi ya, tapi sepatu ini bukan diperuntukkan untuk lari pemula sepertinya, guys, karena cushioningnya ini agak keras ya. Gue sendiri sepertinya lebih cocok untuk lari menggunakan sepatu Adidas Ultra Boost ya, karena cushioningnya yang empuk sekali gitu ya. Kalau kita mendaratnya masih di heels ya, masih di heels itu nggak akan sakit shinnya, tulang keringnya nggak akan sakit, lututnya nggak akan sakit. Tapi kalau pakai sepatu ini agak sedikit pegel gitu kerasanya lutut dan tulang keringnya karena benturannya yang cukup keras. Kalau teman-teman lihat ya sepatu ini bagian depannya ya,
bagian depannya, bagian forefootnya ini agak lebar karena sepatu ini memang gue rasa special design untuk mereka yang udah lari pro, yang udah mendarat kaki dengan forefoot di lari itu udah kayak jinjit dan udah cepet banget. Teman-teman bisa lihat ya, kalau misalnya marathoners atau teman-teman yang udah lari ya tuh jago banget, udah pro banget, mendaratnya biasanya pakai forefoot. Therefore di sini forefootnya agak lebar. Untuk upper sendiri sebenarnya nyaman banget, dingin banget ya, very breathable, dan in fact sepatu ini terbuat dari plastik. Itu membuat gue sangat respect sama Adidas sebetulnya, bahwa gerakan untuk care terhadap lingkungan itu di apa ya, dikedepankan banget, dibuat secara nyata, dibuat eventnya, sampai dibuat sepatunya gitu. Banyak banget kolaborasi parlinya ya, hampir di setiap lini ada Ultra Boost ya, dan kalau nggak salah 4D sebentar lagi juga akan ada. So gimana menurut kalian sepatu ini ya? Kalau gue bilang sih sepatu ini adalah salah satu sepatu paling ramah lingkungan dari Adidas ya. Oh ya, untuk fitnya sendiri sepatu ini goes through to size ya, dan make sure untuk sepatu lari kalian cobain fitin dulu di kakinya supaya pada waktu lari sepatunya tuh nggak ngoblak-ngoblak gitu, dan atau nggak jangan terlalu tight. Please make sure bahwa sepatu kalian tuh pas dengan ukuran kalian. Tapi gue sendiri goes to size, gue biasa pakai di US 8. Sepatu ini juga di US 8 gue pakai dengan sangat aman nyaman lari 5K. Mungkin cushioningnya buat gue masih kurang cocok karena gue belum jago larinya gitu guys ya, langkah-langkahnya masih harus dibenerin supaya tidak cedera ya. Kurang lebih seperti itu sih yang bisa gue bahas dari sepatu Adidas Alpha Bounce Parley ini. Sudah tersedia di berbagai retailer Adidas, counter Adidas tadi yang menjual Adidas Performance ada, langsung cek aja di sana harga sepatunya seperti yang gue tulis di bawah ini. Langsung aja datang ke Adidas Store dan langsung cop sepatu ini ya guys ya. Oke, gitu aja, thank you Adidas for inviting me to try the shoe again. Gitu aja, gue Anugrah Aditya ya. Please tinggal komen di bawah menurut kalian gimana sepatu ini, menurut kalian movement-nya Adidas tuh keren atau enggak ya. Tinggal komen aja di bawah, jujur-jujuran aja, enggak apa-apa gitu. Oke guys, gua Nugrah Aditya, jangan lupa follow Instagram gua @adityology for daily fit, dan sampai ketemu di episode selanjutnya dari The Sneakers. Bye guys.